kita sambut siswa berprestasi di sekolah kita, yakni peraih peringkat pertama yang diraih oleh Gilang Prasetyo. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan masuk. Perkenalkan, ini namanya Ahmad Rojali. Beliau sekarang masuk ke dalam kelas dan menjadi bagian dari kita semua. Silakan duduk. Oke, karena waktu saya sudah habis, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lang, kamu lihat anak baru itu ya? Lihat dong, ada apa emang? Lihat dari mukanya kayak ngeselin gitu orangnya. Iya, sumpah ngeselin banget. Nanti kalian gak boleh ngomongin orang kayak gitu, kayak kalian paling bener aja. Ini juga ya, apa urusannya buat kita ya? Gak ada pentingnya juga buat kita. Mending kantin ya. Ikut gak lah? Gak dulu deh, kalian aja yang kantin, mau gak? Kenapa kamu pindah sekolah sini? Ya gak apa-apa sih, pengen coba hal baru aja. Dia menjalankan banyak-banyak produk-produk. Hei! Bukannya denger, Rin, malah ngobrol sendiri. Dikira saya patung apa? Kamu ini gimana mau jadi pinter? Dengerin kalau gurunya ngomong. Dari mana kamu ulang? Habis main pak, tadi sama temen. Nilai kamu kok jelek? Semenjak kamu pulang malam, nilai kamu kok turun terus? Balik sana kamar. Mau ikut aku enggak? Mana? Ke tempat yang gak akan bikin kamu stres lagi. Boleh deh, ayo deh ya. Tapi ini gak ngapa-ngapain kan, aman kan? Hei, Rojali. Cobain. Cobain dah. Apaan nih? Udah, cobain. Cobain beneran enggak apa-apa. Halo, Jal.
Barang yang kemarin masih ada nggak? Ada banyak. Gak gratis tapi bayar lu kalau mau. Ya deh. Sekarang kamu di mana? Dari mana kamu pulang? Biasa pak, sama teman-teman. Pasti sih ngurusin mulu. Ya ngurusin lah, kamu kan anak bapak. Lagi ngapain sih kamu ngurusin bapak? Buat apa deh? Ya buat jajan lah. Gitu aja pake nanya. Bu jajan kamu ambil 500? 500 ribu dong dipermasalahin. Pelit amat lu jadi bapak. Kamu tuh bener-bener dari bapak ya? Selamat pagi anak-anak. Pagi pak. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan masuk.